Hai, jumpa lagi. Okey, hari ni aku nak pergi tukar spark plug rumah kod 8, okey. So, aku akan tunjuk kau kod 8 apa next lepas video ni lah. Jom kita lihat intro dulu. Berapa video tu dah? Dah nampak dah? Ha dah. Ada buat sikit-sikit lah. Okey, so ni lah plug yang aku cerita tadi, rumah spark plug iridium. So ni kod dia AB8APL1. So ni description lah apa yang ditawarkan kat sini. So ok lah, jom kita tengok dalam pula. Ok, so jom kita buka dulu tengok. Sorry lambat sikit sebab aku kena sebelah tangan untuk record. Sebelah tangan tu unboxing. So okay, inilah dia plug. Dalam dia bentuk macam ni, ada engrave rumah racing kat tepi. Okay, so dekat tepi atas ada kod plug tadi AB8R, logo rumah racing sekali. So kat dalam ni, ha, ni yang special ni, dia ada tiga kaki atas macam ni kan. So tengah-tengah ada laser. Alright, so jom kita tengok performa dia macam mana lepas pasang nanti. Dia suruh tutup muka. Ini pun okey lagi. Boleh makan lagi. Bukan, kaliper. Kaliper lah. Cantik lah kan. Break okey. Kau boleh semua. Okey. Lagi makan benda ni lah. Memang. Biar dari sini. Memang.
break. Betul. Berhenti lah. Cengkam. Tak cengkam dia tak boleh keluar dia. Betul. Nanti orang ambil pergi racing, tak cengkam mati. Tekan-tekan tak ada. Mesti cengkam dia. Kalau setengah jam macam 50 km baru half tank. Oh. Hi guys. Okay, so lepas aku tukar spark plug tadi, aku ada rasa lagi ringan. Okay, tapi untuk nak test pickup top speed tu, bagi aku, aku kena dyno balik. Sebab mapping yang ada ni memang tak ngam lah. Memang terasa macam bukan stage 1. Okay, so untuk betul-betul rasa stage 1 tu memang confirm kita kena naik dyno, dia tune balik apa semua tu. Okay, so memang kena cari tuner yang betul-betul okay lah. So sekarang ni aku tengah survey and then aku tengah tunggu reply daripada Dr. Dyno, and kalau apa-apa aku akan buat video dekat dia lah. So nanti aku akan update lagi berapa keputusan horsepower dia apa semua tu dekat video next. Okay, hai, jumpa lagi, jangan lupa subscribe aku. Okay.